Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat kakanda saya Dr. Ades Haji Sandiaga S. Uno, senior saya di Hipmi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat datang. Dan kemudian kita masih menunggu kehadiran beliau. Uh, yang kepada terhormat Walikota Malang Bapak Haji Setiaji. Kepada juga para Rekan-rekan uh, dari masing-masing rumah sakit dan juga seluruh industri kreatif pariwisata di Kota Malang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Persada Hospital untuk menyampaikan sedikit dari apa pandangan kami atas inisiatif Malang Medical Tourism ini yang sudah diinisiasi dan dipromosikan oleh BBPD dan kami sebagai industri kesehatan yang pertama kali diajak sangat sekal mendukung sekali ide ini. Kita semua tahu bahwa industri medical tourism ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang baru kita rasakan potensinya begitu kebetulan adanya COVID di tahun 2020. Kita semua melihat bahwa ternyata industri medical tourism atau pelancong untuk pelayanan kesehatan ke luar negeri kita cukup besar. Menurut data di sini kita melihat bahwa terdapat 11,5 miliar US dollars yang telah pergi ke luar negeri baik itu ke negeri Malaysia, Singapura, bahkan Thailand juga. Layanan pun macam-macam berdasarkan ada aesthetic center, jantung, stroke, diabetes dan macam-macam. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita dan kenapa mereka kok pergi ke luar negeri? Dan kami industri kesehatan sangat mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah secara umum, bahwa inilah saatnya kita membangun industri kesehatan di dalam negeri. Nah, bagaimana kita membangun ini semua? Adalah bagaimana kita harus berubah. Industri kesehatan juga harus mulai merubah, tidak hanya sebagai pasif, hanya menerima untuk menunggu pasien datang, tapi kita juga harus menjemput bola. Kita harus mulai merubah diri kita tidak hanya sebagai pelayanan kesehatan secara publik saja tapi juga specialized treatment VIP untuk para pasien-pasien uh, yang cukup VIP. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di Kota Malang. Kota Malang dengan begitu banyak potensi alam dan turismenya dia. Kita punya Bromo, kita punya Batu, kita punya kuliner di Malang. Begitu banyak hotel dan resort yang ada di sekitar kita. Yang tentunya akan menjadi suatu industri yang tidak kalah dengan lokasi-lokasi lain yang ada di Indonesia. Kita mungkin sudah punya Bali, kita punya Jogja, kita punya Batam, tapi kita juga punya Malang. Malang dengan segala destinasinya menjadi suatu kekuatan tersendiri yang harus kita bangun bersama, menjadi sebuah ekosistem di mana sekarang industri kesehatan masuk di dalamnya. Medical tourism akan menjadi suatu judul yang besar yang cita-cita kita akan menjadi sebuah produk daripada daerah Kota Malang yang akan terus kita dorong. Dan ini adalah suatu permulaan yang akan kita upayakan bersama. Apa yang kita akan targetkan? Kita juga melihat bahwa domestik tourism kita begitu banyak sekali. Kita melihat ada para pelancong yang senang dengan berolahraga, mereka suka maraton, mereka suka bersepeda, seperti Mas Menteri ini suka lari ya, suka lari kemana-mana dia, sampai luar negeri maupun dalam negeri, beliau selalu ikut dalam half maraton maupun maraton. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang memiliki uh, anak masih balita yang bisa bertancong ke batu, misalnya untuk melihat uh, Secret Zoo, Daniel Park, ataupun Bromo. Kita juga punya potensi medical tourism kepada segmen untuk usia lanjut atau usia seniors. Mereka adalah sudah saatnya mereka menikmati waktu dan mereka ingin pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa memix. Antara tourism dan juga medical treatments, dan Malang ingin hadir untuk itu oh. semua. Ajakan kami sebagai salah satu pelaku layanan kesehatan dan bersama dengan teman-teman yang lain ingin sekali berkolaborasi dan menciptakan sebuah ekosistem, bahwa medical tourism bukanlah satu industri saja, tapi sebuah kolaborasi antara medical industry, hotel, dan resorts. Dan juga travel agents yang akan menata semua experience dari mereka landing dari Malang. Di Malang kemudian mereka akan berjalan-jalan, datang ke rumah sakit, enjoying the hotel dan resorts, dan mereka akan enjoying seluruh destinasi yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah sebuah harapan dan sebuah doa kepada teman-teman semua yang hadir di sini, dan kepada para calon buyer, jangan ragu-ragu untuk bisa menilik nanti di masing-masing breakout room bahwa begitu banyak produk-produk yang akan kita tawarkan. Terakhir, saya berharap Mas Sandi sudah bisa mengikuti bahwa harapan kami adalah dari Kementerian Pariwisata, tolong, ini malak medical tourism sesuatu gem yang akan ada di Jawa Timur yang perlu di-consider, perlu dipertimbangkan. Dan kita sangat sekali ingin sekali uh, menjadi bagian salah satu produk unggulan nasional bahwa kita adalah salah satu kota dan ekosistem medical tourism... Yang bisa dibanggakan oleh Republik Indonesia, demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, seller dan buyer virtual business matching 2022 kali ini, terima kasih masih setia menunggu dan sembari menunggu Bapak Menteri kita yang spesial, kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Ardantia Syahreza, yaitu perwakilan dari Persada Hospital yang juga merupakan keynote speaker kita pada pagi hari ini. Bapak, apa kabar? Baik, Bapak, Mbak Alfie, terima kasih. Luar biasa. Nah, Bapak, Tadi itu kan Bapak sudah menjelaskan ya, cuman kami nih sebagai masyarakat umum sebenarnya masih bingung nih Pak sebenarnya dari medical tourism ini langsung yang berhubungan dengan bisnis matching ini seperti apa sih Pak medical tourism sebenarnya? Ya. Nah. ya, terima kasih Mbak Alvi. Jadi uh, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi medical tourism ini sebetulnya sesuatu yang sudah uh, ada ya di di sekitar kita hmm. jadi kita sebagaimana kita tahu sebetulnya banyak sekali bapak ibu atau masyarakat Indonesia yang sering berobat ke Penang, oh. ke Singapura ataupun ke Malaysia. Nah tapi karena gara COVID ini beliau beliau jadinya nggak kan bisa pergi tuh, nggak yeah. bisa pergi. Nah jadinya pemerintah uh, yang dipelopori oleh nanti Kakak Kak Sandi itu adalah gimana kalau kita membangun industri medical tourism. Industry. Jadi bisnisnya cukup besar, Mbak yang sudah dikeluarkan setiap tahunnya oleh masyarakat kita di luar negeri itu sampai uh, US sebelas setengah uh, miliar US dollars, jadi cukup besar. Jadi harusnya kalau kita bisa membangun industri medical tourism di masing-masing kota, entah itu di Bali yeah. uh, ataupun di Jogja, di betul. Jakarta itu sendiri dan yeah. juga ikut Malang di sini, harusnya kita bisa, bisa gitu kan? Bisa betul. Gitu. Jadi uh, itu medical tourism. Nah, sekarang ini kan kita baru pertama kali ini kita bertemu dan kita mengadakan virtual business matching yang kolaborasi seperti ini betul, betul. industri kerjaan baru 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 ikutan kan gitu betul, jadi ini betul. ini ini akan menarik karena nanti uh, di acara ini kita harus menyajikan kepada para calon turis yang akan datang ke Malang ya, itu baik. membayangkan Malang dia akan pergi ke Bromo dia akan betul. kuliner dia akan menikmati resort ya. ya tapi juga dia check up di rumah sakit-rumah sakit yang ada dan dengan VIP line ya, mbak oh, ya. Jadi enggak so. suruh ngantri malah oh. dia dijemput di bandara. Kemudian dia juga akan uh, dikasih apa jalur khusus untuk untuk medical check up ataupun treatment di rumah, rumah, rumah sakitnya. Betul. Ya, Pak, ya. Nanti akan dikolaborasikan dengan penginapan. Nanti keluarganya menemani, mungkin dia juga akan mungkin makan ya, di mau makan oh, atau jalan-jalan yes. ke Batu misalnya yeah, gitu ya. Nah, yeah, itu, yeah. Dan itu akan menjadi satu kolaborasi menarik. Sebagai persajian kita kepada masyarakat Indonesia gitu untuk targetnya nih pak target masyarakat indonesia ini apakah sudah ditargetkan secara luas ya pak karena kan tadi ada VIP gitu takutnya masyarakat aduh takut nih bapak ibu kalau misal harganya kami uh, kurang cocok nah seperti itu itu gimana <laughs> yeah. sih pak uh, yeah. program yang bisa ditawarkan oleh uh, yeah. medical tourism itu sendiri yeah. untuk masyarakat seperti yeah, itu jadi memang dalam medical tourism ini tentunya juga nggak semuanya dianggap dalam satu jenis market ya yeah. jadi yeah. ada juga teman-teman yang masih muda-muda Ya, yang senangannya senang maraton ke berbagai kota ataupun yeah. sering sepedaan ke berbagai kota, ada juga ada segmen keluarga, ada juga segmen yang memang senior ya yang memang memang cukup punya tabungan untuk untuk berobat. Nah, yang muda-muda jangan khawatir. Hmm. Nah, yang milenial sini jalan-jalan aja misalnya eh kita bikin yuk maraton ke Bromo atau yeah. kita bikin uh, Uh, apa uh, cycling ya, ya kan, sepeda ke keliling nah, betul. ijen seperti itu ya, ya pak ya atau juga dalam kota bisa kan sambil mampir-mampir ya. ke kafe-kafe di Malang kan Oh ya, nah, ya, itu betul, jadi suatu betul, betul. pilihan tapi medical tourismnya mungkin dia check up sebelum jalan-jalan, tapi ya. setelahnya jalan-jalan dia juga dicek lagi. Oh, berarti bisa sebelum ataupun sesudah ya bisa pak? Bisa dua-duanya ya? juga. Dua-duanya juga seperti itu. Luar biasa. Nah, untuk tujuan programnya sendiri ini, pak, dari medical tourism ini, apakah nantinya uh, akan ada jangka panjangnya, pak? Kan, kan, karena sekarang kan. Eranya pandemi ini, Pak. Nah, apakah nanti misalnya pandemi ini sudah menjadi endemi, akankah medical tourism ini nantinya selesai begitu saja, Pak, atau justru akan semakin berkembang? Justru kebalikannya, karena medical tourism itu justru uh, problem pada saat ada COVID karena orang nggak bisa berpergian. Nah, hmm. ini Pak Menteri sudah sangat upaya sekali untuk membuat. Industri pariwisata hidup kembali dan kita juga mau menangkap ya. Yeah. Jadi begitu Covid sudah mulai turun, justru orang akan dengan senang hati untuk traveling. Oh. Jadi traveling oh. dan medical tourism itu jangan dianggap hanya untuk karena dia kita sakit, tapi kita yang sehat-sehatnya justru And harus datang iya, ke sana. betul itu dia. Check Pak. up. Baik nggak kamu kondisimu seperti betul, apa betul, gitu ya? Betul, nah betul. itu juga yang harus kita promosikan kepada teman-teman. oh, -teman. ah, iya, ya, jadi tidak hanya mengobati, namun juga pencegahan betul, lebih baik ya Pak betul, ya, betul ya seperti sekali. itu. Nah Pak kalau dari kolaborasinya dan kerjasamanya dari Pentahelix sendiri nih Pak, salah satunya dari pemerintah itu sendiri, mulai dari pemerintah kota ya Pak, bahkan hingga nasional sendiri, seperti apa sih Pak gambaran ya. kerjasamanya? Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi di acara ini tadi, kita sangat berharap kolaborasi awal ini justru jadi permulaan yang sangat baik jadi dan ini kita ingin langsung sampaikan ke Kementerian Pariwisata supaya disorot dan dilihat ada potensinya nah tentunya ini akan harus didukung oleh pemerintah kota juga uh, dari pemerintah daerah Jawa Timur juga dan juga nasional nah dalam hal ini kita ingin menghadiri Pak Sandi supaya mensupport kita. Oh iya itu dia. Nah, Pak, terakhir nih, kalau misalnya anak-anak uh, muda ini misalnya mereka tuh takut ya Pak awalnya. Mereka kan takut kalau misalnya ah uh, saya tuh sebenarnya nggak sehat-sehat aja kok ya. Itu gimana ya, Pak? Dari medical tourism ini untuk menarik mereka-mereka nih kalau sehat itu juga harus periksa. Nah, iya seperti dong, itu, Pak. Iya dong. Iya dong. Kan kita mau sehat terus nih. Iya, betul. Nah, jangan pikir rumah sakit kan cuma urusan rumah sakit, eh, rumah, rumah sakit itu, doang, itu, tapi Pak. Sekarang sudah urusannya orang yang mau sehat-sehat betul. Lu dicek dulu ya, kemudian di dilihat, ketemu dokter gizi dan seterusnya sehingga dia akan risk of health mereka akan jauh lebih turun daripada mereka tidak pernah pergi ke rumah sakit. Ya, berarti memang uh, dari segala aspek ya, Pak, mulai dari uh, gizinya, kemudian betul. oh ya, apalagi sekarang ini yang lagi ngetrend mental health, Pak. Betul, wellness nah, ya, mindfulness ya. ya. Nah betul, Pak. Itu ya. gimana, Pak, kalau dari program uh, medical Tourism ini ada nggak sih, Pak? Spesialisasi yeah. ke mental health-nya, nah ini nah. kan lagi ngetrend di kalangan muda nih, Pak. Nanti kita Selesai. bikin sesi khusus untuk tapi wah oh, kurang lebihnya, kurang lebihnya ini lagi lagi ngetrend, kata-kata healing kan? Iya, yeah, betul, sekali <laughs> lagi, Pak. berarti nanti spesial Jadi kita akan healing ke Malang aja, kan? Gitu iya, yeah, betul, Pak. Berarti nanti spesial di talk show hari bisa, ini, bisa nanti bisa di, di explore apa aja sih, uh, yang bisa dicari dari teman-teman ini untuk healing atau mindfulness yeah, dengan dokter yang ada berarti itu tadi uh, sedikit bocoran topik pada hari ini jadi bapak ibu seller ataupun buyer jangan kemana-mana karena nanti acaranya akan spesial dan topiknya luar biasa ya. baik kepada bapak Ardantia Syahreza dari Persada Hospital Malang ya, ya betul pak sekali. terima kasih banyak atas kerja sudah memberikan kami insights yang luar biasa ya. pada pagi hari ini ya. dan bapak ibu hadirin sekalian jangan kemana-mana sesaat lagi kita akan melanjutkan rangkaian acara selanjutnya di virtual business matching 2022 はい。 Bersama kami di Virtual Business Matching 2022, beautiful Malang Sport, Health and Wellness Tourism dan spesial sudah hadir bersama kami di hari yang cerah ini Bapak kita semua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Dr Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBM MBA, Bapak selamat datang <klos> Luar biasa Bapak, apa kabar Bapak? Dan bersama saya juga ada Bapak Ardan Tia Syahreza, perwakilan dari Persada Hospital Malang. Bapak mungkin mau menyapa, silakan Bapak. Apa kabar Kak senior? Salam. Apa kabar Mas Dacil? Yes. Terbaik Mas Dacil. Yes, Ini RTP ya, ku nggak ya. kelihatan, kelihatannya kayaknya hilang timbul tenggelam gini nih. <laughs> Kamu kayak tapi seragam kami kita nih pariwisata timbul tenggelam nih kayak topiku. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di acara virtual business matching 2022 kali ini Bapak spesial dan langsung saja nih Pak yang paling ditunggu-tunggu kami ingin mendekat, mendengarkan spesial dari Bapak kita semua Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia langsung saja kepada Bapak. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Disilahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Saya hilangin virtual background-nya sendiri nih. Karena kalau enggak saya kelihatan pakai topi kupluk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Are. satu jiwa. Salam satu jiwa. Indonesia. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia Maju Penuh Semangat. Yang saya hormati tentunya Bapak Wali Kota Malang yang kita cintai, Bapak Suti Haji, matur nuwun sangat nggih. Bapak Suti Haji dan jajarannya, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Kota Malang Bapak Haryadi Matur Sun dari Persada Hospital. Waduh, ini ingat Pak Beni Subianto kalau saya udah bicara Persada ini. Ini almarhum ini sangat fanatik membela Mas Dacil karena saya ingat sekali dititipin oleh beliau tahun 2005 waktu saya memimpin HIPMI. Uh, ini ada ponakanku nih, San lagi menggagas karirnya di berbagai usaha. Namanya Dacil, tapi ternyata namanya Ardantia Sahreza. Terima kasih. Oh, siap tuh. Ardantia dan mudah-mudahan kita kirimkan Al-Fatihah. Pak Beni Subianto diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya banggakan seller dan buyer yang hadir dalam business matching pada hari ini bersama saya hadir pak Hengki manurung deputi bidang industri dan investasi dan pak fajar utomo nah ini uh, juga uh, arema nih kayaknya nih pak cato nih arema atau bonek nih arema kayaknya kalau di sini nih arema dia dia uh, adalah seorang uh, um, yang sangat peduli terhadap kebangkitan ekonomi terutama di sekitar Malang dan kita lihat juga ada Kek Singosari yang ingin kita bangkitkan sebagai bagian dari ekosistem uh, pariwisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya. Saya awali dengan sebaik pantun. Jalan-jalan ke tengah kota, singgah sebentar untuk beli kopi lokal. Bapak Ibu di Malang, mari dukung peran UMKM kita sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional. Syukur yeah. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi sehat. Hari ini kita bisa mengikuti Beautiful Malang Sports and Health Tourism in Malang 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Guys, saya ingin uh, memberikan beberapa catatan. Industri ekonomi kreatif kita kontribusinya 7,8 persen atau uh, lebih dari 1.100 triliun terhadap PDB Indonesia, menempatkan Indonesia posisi tiga besar dunia. Tiga besar dunia pertama adalah Amerika dengan Hollywood, kedua adalah Korea dengan uh, Drakor dan K-pop. Kita sekarang sudah merangsek di posisi tiga besar dunia. Pariwisata menyumbangkan hampir 5% tahun ini. Jadi kombinasi dari parekraf total adalah 13% dari PDB kita. 35 juta lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk ekonomi kreatif sendiri ada tiga subsektor unggulan yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Dan kalau di Malang ini sih luar biasa kulinernya, kriya, dan fashion. Juga, nilai ekspor produk kreatif sudah meningkat menjadi 16,38 triliun. UMKM berperan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita, dan kemitraan usaha pariwisata dan UMKM sektor ekraf ini luar biasa dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada teman-teman semua yang hadir, saya ingin mengingatkan bahwa jaringan perhotelan dan industri besar. Uh, harus menjadi akses pasar bagi para UMKM. Aircraft jadi hotel-hotel itu harus menguatkan rantai pasok dengan memberikan peluang tatanan ekonomi baru sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, sebagai uh, tentunya pasar dan tiap-tiap perhotelan itu menyediakan. Etalase bagi produk UMKM ekraf, baik di kamar maupun di lobi, dan ini bagian daripada penguatan rantai pasok kita, sehingga ekonomi kita lebih mandiri. Ini dikhususkan di lima destinasi pariwisata super prioritas, tapi kalau bicara Malang, Malang termasuk destinasi prioritas karena ada dalam lingkup uh, Bromo Tengger Semeru. Uh, medical tourism, uh, kalau kita bicara persada hospital, juga sekarang menjadi fokus untuk uh, kita gunakan sebagai wisata minat khusus karena 11 miliar dolar itu uh, leaking atau bocor ke uh, luar ekonomi Indonesia karena lebih dari uh, 500.000 ribu masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri kami ingin mendorong uh, teman-temannya uh, Mas uh, Dacil terutama di Kadin ya yang high net worth juga kalau bisa uh, mulai menggunakan sehat di rumah sendiri dan juga wellness tourism akan kita kembangkan uh, berbasis herbal. Kita juga mendorong uh, sports tourism. Nah, ini yang menarik sekali karena kalau di Malang itu kita bicara adalah kegiatan lari, sepeda maupun kegiatan-kegiatan yang mendorong pariwisata berbasis olahraga. Jangan lupa pemanfaatan digitalisasinya di sektor ekonomi kreatif, karena peluang ekonomi terbuka luas. Begitu kita onboarding para UMKM kita di ekosistem ekonomi digital, beragam ide inovatif kita fokuskan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan adaptasi ekonomi baru. Transformasi dari pandemi menjadi endemi. Jangan lupa, ada desa-desa wisata di sekitar uh, Kota Malang, ada desa wisata Sanankerto, atau Bun uh, Pring yang ada di Kabupaten Malang, ada desa wisata Pujon Kidul yang hits banget, sudah masuk ke level dunia. Ini juga di sana ada kafe mewah, mewahnya singkatan dari Mepet Sawah. Dan kemudian, teman-teman juga bisa mendorong. Pariwisata, kesehatan, wellness tourism, dan sports tourism melibatkan desa wisata dan desa kreatif. Kami paham kebutuhan rakyat untuk bangkit dan memulihkan kondisi sosioekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi. Mari kita susun agar ekonomi yang kita dapatkan pasca pandemi ini lebih kuat, lebih adil, dan lebih setara. Ini adalah tatanan ekonomi baru terdigitalisasi dan berpihak kepada UMKM. Sumber daya harus terdistribusi secara adil dan merata. Pemerintah harus tegas, cepat dalam mengeksekusi implementasi pemulihan dan kebijakan strategis. Selamat dan sukses untuk penyelenggaraan virtual business matching oleh BPPD Kota Malang. Kami siap berkolaborasi. Mari jadikan ini momentum kebangkitan dan energi positif membawa kita semakin optimis. Untuk bangkit dan memajukan perekonomian Indonesia, saya tutup dengan pantun nonton MotoGP sambil minum es cendol. Jangan lupa foto-foto dan bergaya dengan semangat gercep, geber, dan gaspol. Bersama BPBD Malang, ayo majukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Salam satu jiwa. Salam <seks> satu jiwa. Indonesia, luar biasa. Salam satu jiwa. Terima kasih. Wallahu muafiq ila komitorik. Bilai taufiq wal hidayah. Waridah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang luar biasa sudah menyempatkan hadir di virtual business matching 2022 Beautiful Malang Sport Health and Wellness Tourism pada pagi hari ini Bapak terima kasih banyak dan terima kasih banyak kepada Ibu Ida selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Bapak Haryadi selaku Ketua BPPD Kota Malang dan juga Bapak Ardantia Syah Reza dari Persada Hospital. Terima kasih banyak, Bapak. Thank you, uh, thank you, Mas. Oke, okay, terima kasih. Saya pamit diri dulu. Bye-bye, Mas Daci Sukses, maju terus, Ibu Kadis. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, Bapak Ibu, hadirin, oh, enggak,